Sekarang ni kita dengan pening kepala. Dodi sekarang ni dia termenung. Dia macam lemah-lemah. Lepas dia tak nak bangun. Sedangkan saya dah berlama dah, hampir 8 tahun. Dan saya tak berani nak pegang tempat dia gadas. Jadi! Andika. Kemana kau pergi? Ku masih mencarimu. Dia sudah tak larat sebenarnya tu ya. Kalau normally dia tengok Dodi sakit. Tengok tu Dodi sakit. Dodi sakit ke Dodi? Non vedrai farfallone amoroso. Notte giorno d'intorno girar. Melompat. Hai, inilah TV channel YouTube Telajak Laris, penuh dengan kisah-kisah seperti family, kemewahan, lifestyle, masakan, tips kecantikan. Inilah kehidupan saya, TV Telajak Laris. Ida dah larat, tak payah syukri kita je lah. Saya memang tak larat, tak larat nak layan kerenah dia. Alamak ni, ini kan YouTube saya, TV Telajak Laris. Kembali lagi dekat YouTube TV Telajak Laris. So video kali ni agak sedih sikit lah, sebab kucing kesayangan Datuk Dodi tu sakit. Katanya tak selera makan, tak aktif dan macam-macam lagi. Nak tahu apa yang berlaku? Jom kita tengok video ni. Uhuh. Sekarang ni dia termenung, dia macam lemah-lemah. Lepas dia tak nak bangun. Sedangkan saya dah berlama dah, hampir 8 tahun. Dan saya tak berani nak pegang tempat dia gadas. Jadi Hari ni Dodi, hari ni Dodi saya pergi kerja Dodi tau. Lepas tu kan Dodi kan ada orang marah-marah. Kita tahu penyakit dia, sebab saya dah bawa sebelum ni doktor dan dia sihat. Nah, hari kita bawa lagi doktor untuk cek apa yang masalah Dodi hadapi juga. Dodi! Oh, kita diberak ya? Okey, kita diberak. Berarti penyakit apa? Okey, Datuk ya. Awal mula saya observe saja dulu lah. Observe ni biasanya kita akan tengok lah dia punya environment sekitar. Habis tu apa yang boleh nampak. Hari ni Dodi, perpesan yang boleh nampak. Ada orang marah-marah. So, kondisi dia sekarang ni sebenarnya dia tak larat. Dia punya mata sudah agak cekung, itu tanda dehydration sebenarnya. Sebab tempat Datuk ni saya tengok bersih. Makanan ni maksudnya dia kan sekarang ni makan makanan tempat sebenarnya. Ayam ni biasalah kan, kan ada jangkitan. Jangkitan maksudnya contaminate bakteria, pembusukan daripada daging itu ada juga dekat ayam. So, doktor akan ambil beras. Memang kita kena cucu, setidaknya kita kena bagi antibiotik. Doktor, bapak, kita kan macam mana? Kalau ini kita kena timpang di berat badannya. Saya nak ada keeper dulu kali ya. Dia sudah tak larat sebenarnya tu ya. Kalau normally dia akan melompat. Tapi dia hanya boleh macam tu je ya. Biasanya ialah kalau ada makanan ada orang mungkin dia akan naik-naik. Saya Dr. Andika. Kemana kau pergi? Ku masih mencarimu. Kami daripada Meranti Veterinary Clinic. Kita ada dekat Meranti lah, Pulau Meranti. So apa spesialis doktor? Kalau spesialis sebenarnya kita lebih ke haiwan-haiwan eksotik lah. So, tentang kucing Datuk ni, doktor pernah tak buat lagi rawatan? Okey, macam tempat Datuk ni, kalau untuk kucing yang ini, kita baru pertama inilah datang ni. Cuma, ialah tadi emergency, kita dapat panggilan. So, kita datang lah. Observation pertama ni, condition memang dia tengah lemah. Maksudnya, dia tak begitu larat. Biasa kucing-kucing jenis Savannah Cat ni memang dia agresif sikit lah. Kalau nampak orang, nampak makanan, dia akan yalah, kira macam semangat lah, selera. Kali ni dia memang diam sajalah. Dia hanya boleh
buka mulut saja. So boleh ceritakan sikit apa masalah kucing tu lah. Okey, untuk permasalahan ni kemungkinan besar kucing ni mungkin ada jangkitan boleh bakteria, boleh juga yang lainnya lah. Tapi kalau nampak dari kes ni mungkin kemungkinan besar bakteria lah. Sebab bukan apa, kucing ni kadang dia kalau dalam kondisi tak sihat, makan dia sebenarnya tak begitu apa berselera. Dia kalau tengok di sini dia makan ayam, ayam mentah. So ayam mentah tu tak, ya macam kita tahu jugalah, kalau dia terbiar agak lama akan tumbuh lah bakteria atau benda-benda yang tak baik dekat situ. Kalau dia makan juga, dekat situlah dia akan ada jangkitan infection lah. So guys, so hari ni kita nak tengok Dodi. Dodi sakit. Tengok tu Dodi sakit. Dodi? Dodi sakit ke Dodi? Dodi, aku pun tak tahu sakit apa. Tadi doktor dah check, dia kata maybe sebab bakteria, kesakitan, sakit perut. Sebab yalah, tak tahulah masalah kan. So Dodi ni dia tak selera makan, tak selera minum, macam putus cinta lah dia kata kan. So datuk pun datang tadi dia check. Lepas tu doktor pun kata memang dia dehydrate, maknanya tak cukup minum, tak cukup makan, putus cinta. So kalau ada Dodi-Dodi kat luar sana yang single, yang nak couple dengan Dodi ni, boleh lah. Doktor cakap tadi dia kena bawa pergi klinik. Tapi masalahnya nak bawa macam mana, kalau kan keluar kan digigitnya tangan, patah. So nak kena injet ke, kena ada jaring. So kita pun tak tahu sekarang macam mana nak bawa Dodi ni. Di kat Dodi, baby. Malam petang dia pergi makan, dia tak mau makan. Lepas tu tengok airnya tak mau minum juga. Lepas tu tadi pagi ditengok lagi, tetap duduk di situ juga. Tadi malam jam 12 ditengok, masih duduk di situ. Lepas tu tadi pagi pun sama, maknanya tak tahap juga. Sakit lah. Sian dia. Muntah ya mungkin. Malam itu macam nampak muntah. Muntah? Pagi dia bagi 4 ketul, habis 2 ketul. Petang sudah tak habis. Doktor, macam mana doktor kita nak bawa si Dodi ni nanti? Okey, Dodi ni sebenarnya kita suggest bawa ke klinik terdekat lah ya. Untuk dia, untuk selamatkan dia lah. So, kalau itu condition ni, kalau kita lambat, jalan. Dia dalam bahaya lah. So, kalau kita nak bawa ni, kalau tadi Datuk cadangkan injet, boleh ke injet? Injet sebenarnya tak disarankan sangat untuk ini. Apa? Biasanya handling, masukkan dalam apa? Carrier dan bawa ke klinik lah untuk dicek secara lebih teliti dan lanjut lah. Macam mana kita nak handling tu? Kita nak kena handling kalau takap. Untuk kalau untuk wild animal ni ialah satu, kita kena pakai apa, restrainer lah. Kalau tak ada restrainer, kita pakai jaring lah biasanya. Jaring yang jaring ikan boleh, yang kuat. Kita tangkap dan kita boleh pegang. Setelah itu kita masukkan dia dalam apa, carrier. Masuk tangan. Masuk tangan. Kau gigit orang tengok tu. Agak. Dia pasal dia punya gigi dia tak potong. Ya. Dia bocor. Tapi kalau potong tak boleh makan dia. Betul. Tak boleh memoyak daging tu. Daging yang macam tu yang agak bahaya sebenarnya. Dia tak habis, tak dibuang. Sebenarnya seloknya kalau macam daging mentah tu, kalau dia makan direct terus lah. Kalau boleh pagi ialah habislah. Habiskan sekali makan tu macam tu. Jangan terlalu biar banyak sangat. Kalau dia tak habis pagi, pecahkan jadi dua. Oh, kita sama-sama lah doakan Dodi supaya Dodi tak ada apa-apa yang jadi kat Dodi, supaya Dodi sihat. Dodi, cakap sikit kat YouTube supaya sihat. Dia marah. Sabar lu jua, sabar. Nak puasa ni, jangan marah-marah. So sama-samalah kita doakan Dodi supaya Dodi sihat, Dodi kembali pulih macam dulu, aktif. Sekarang ni Dodi lemah. Jom sama-sama kita doakan. Komen di bawah supaya korang nak Dodi sihat. Okey. So memang kesianlah tengok si Dodi ni. Harap Dodi sihat je, tak ada apa-apa. Doktor cakap pun Dodi ni dehydrate, tak cukup air. So apa pandangan korang? Tersasul. Apa jadi kat Dodi tu? Itu Dodi dia nampak macam sakit. Sekarang ni doktor sudah datang nak cek dia macam mana tu. Nak tengok lah.
berapa hari tak makan tu, macam lama je. Itu saya pun kurang faham pasal kawan saya yang bagi makan. Dia orang yang bagi makan. Saya ingat itu dia satu hari sekali tu makan tu. So doktor boleh beritahu tak, contoh macam kalau orang kat luar sana yang ada masalah, diorang punya haiwan sakit ke, nak contact doktor dari mana ke apa ke? Kalau Facebook, saya ada Facebook, Andika Kameswara. Boleh tengok lalu situ. Kalau nak bertanya pun kita boleh lah, kita akan apa, try jawab lalu sana. Tapi kalau tak boleh, kita akan bagi nombor handphone. Okey, 010-428-7048. Okay. Nombor tu adalah nombor handphone dan nombor WhatsApp lah. Boleh hubung direct kalau ada masalah. Boleh. Okey. Ada masalah apa tu? Tadi cepat tak gelok sebenarnya. Okay. Biasa betul-betul bawa mana klinik? Kerana ada klinik. Tapi nak bawa macam mana, dia takut atau mungkin? Oh ini, orang nak bawa ha, sana. Ha. Oh memang dia tak pernah dibawa langsung lah maknanya? Tak. Ini kena apa? Ambil jaring. Nah, kita handling dulu, masukkan dia dalam carrier. Ha. Habis tu baru bawa ke klinik. Ha, boleh lah. Doktor boleh tolong. Sebab tapi kena yang tak, doktor yang terpengsan tu doktor tadi. Sebenarnya ada tapi tak elok dia bagi. Tapi kok lah, kok juga nak. Ada dulu bawa macam mana ke sini? Dulu orang pengsan kan dia. Kak pakai kaki dia tak berjalan gitu. Dia macam ni. Kalau pengsan kan dia, kita kena bawa anestetik. Anestetik tu ialah kena tahu berat badan dia, estimation dia sebenarnya. Set esok lah. Set esok lah kalau ini lagi tu. Dia ganas. Dia memang orang tak boleh. Takut dia terlepas. Ya, lagi bahaya, lagi susah. Lagi bahaya sini. Dia boleh makan orang lah tu. Nanti saya appointment lah. Kau ada duduk mana rumah? Dekat doktor. Oh, dekat saja. Dekat rumah apa ya? Saya di Indonesia. Iya ke? Di Indonesia kat mana? Saya dari Palembang. Ah, memang bekerja kat sini? Kat mana? Belum Melati. Belum Melati ada di Non piendrai farfalone amoroso, notte giorno d'intorno girando, e belle turbando il riposo. Saya nak beli betina ni, tapi tak ada jual. Susah. Nak rapa ini pakai lesu. Ya, lesu ni ada. Mau pegang pun, nak mau lepas doktor pun saya dah pening mal dan nak buat macam mana. Tak macam ni, kalau nak, saya ada orang boleh buat kalian, tapi doktor ada tiga orang pun tak lapar doktor dia pun cakap-cakap. Oh, macam mana handling? Handling tu sebenarnya jalan. Sama. Biasa kita pakai jaring kalau untuk yang wild ni. Kita pakai jaring, habis tu kita grab lah dia. Grab dia? Bahaya tau. Ya, tapi jelah ada lah kita pakai sampang. Ya. Kau tak ada bahan-bahan kau dulu? Nanti jelah saya akan hubungi lah untuk waktu ni. Boleh, terima kasih doktor ya. Thank you. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. So itu sajalah untuk video kali ni. Sama-samalah kita doakan, harap Dodi ni tak ada apa-apa. Jangan lupa like dan sharekan video ni. And jangan lupa juga untuk subscribe dekat YouTube TV Telajak Laris untuk dapatkan video lagi menarik akan datang. Jumpa lagi guys, bye-bye. Terima kasih kawan-kawan kerana menonton channel TV Telajak Laris. Makin lama lagi ramai orang subscribe. Kenapa? Sebab seronok sangat channel ni. Tapi saya merayu. Saya merayu sangat kat korang. Tolong tekan button subscribe kat bawah ni. Sebab apa? Sebab dia percuma. Tak kena bayar. Janji. Sumpah tak kena bayar. Percuma. Sebab satu button anda memberi semangat kepada saya untuk buat lagi banyak video. Jadi nak hargai korang. Pada anda yang menonton dan juga subscribe ni, saya nak bagi hadiah berupa iPhone ataupun bag Gucci. Saya punya bag yang saya pakai, nak bagi secara percuma. Saya akan bagi sebulan satu kali. Tapi dengan cara kena tekan button subscribe dan komen setiap video saya. Abang Telajak Laris Power. Video Abang Telajak Laris Best. So, salah seorang pemenang saya akan umumkan pada setiap bulan. Terima kasih kepada kawan-kawan kerana support TV Telajak Laris. Saya sayang korang. I love you. Bye-bye.